Kurang dari satu bulan lagi, Piala Dunia Usia 17 Indonesia akan memulai kick-off-nya pada 10 November 2023. Segala persiapan mulai dari stadion, transportasi hingga pemusatan latihan timnas usia 17 terus dilakukan demi mendapatkan hasil yang terbaik. Apalagi, ini merupakan kesempatan pertama timnas Indonesia usia 17 tampil di Piala Dunia sebagai tuan rumah. Tampil di hadapan publik sendiri, tentu membuat timnas memiliki keuntungan sekaligus beban yang dipikul. Selain dituntut untuk bermain apik, timnas usia 17 tentu diharapkan bisa lolos ke babak 16 besar atau lebih. Dan berikut adalah nasib 5 negara terakhir yang menjadi tuan rumah Piala Dunia. Meksiko. Putri berhasil lolos ke babak 16 besar dan menyingkirkan lawannya Panama. Bertemu Prancis di perempat final, Meksiko berhasil menang dengan skor 2-1. Di babak semifinal, timnas Jerman juga dipaksa angkat koper lebih dulu setelah kalah 3-2 oleh tuan rumah. Di final, Meksiko bertemu tim Amerika Latin Uruguay. Dengan dukungan penuh dari supporter, El Tri berhasil menang 2-0 dan menjadi juara Piala Dunia Usia 17 2011 di rumah sendiri. Uni Emirates Arab. Piala Dunia Usia 17 edisi 2013 digelar di Timur Tengah, tepatnya di Uni Emirates Arab. Kesempatan itu menjadikan Uni Emirates Arab tampil ketiga kalinya di kompetisi tersebut. Tergabung di grup A bersama dengan Brazil, Honduras, dan Slovakia, sayangnya tuan rumah tak mampu berkutik di grup neraka. Mereka hanya mampu menjadi juru kunci grup dengan meraih 1 poin. Sebagai tuan rumah, hal ini sangat kontras, di mana pada edisi 2011 Uni Emirates Arab bisa meraih 1 kemenangan. Dan di tahun 2009, mereka bahkan berhasil menembus babak 16 besar. Chile. Piala Dunia Usia 17 edisi tahun 2015 diselenggarakan di benua Amerika, tepatnya di negara Chile. Hal itu juga menjadi penampilan ketiga Chile sejak terakhir kali di tahun 1997. Tergabung di grup A bersama dengan Amerika Serikat, Kroasia, dan Nigeria, La Rojita berhasil finish sebagai tim peringkat ketiga. Dari 3 laga yang dijalani, timnas Chile menang telak 4-1 atas Amerika Serikat, bermain imbang 1-1 dengan Kroasia, dan kalah telak 1-5 dari Nigeria. Meski begitu, Chile tetap lolos ke babak 16 besar sebagai salah satu tim peringkat 3 terbaik. Namun, langkah mereka langsung terhenti di babak 16 besar setelah disingkirkan Meksiko dengan skor 1-4. India. Seperti Indonesia, India mendapatkan kesempatan debut Piala Dunia Usia 17 sebagai tuan rumah tahun 2017. Tergabung di grup A bersama dengan Kolombia, Ghana, dan Amerika Serikat, sayangnya India belum mampu bersaing di turnamen tersebut. Dari semua pertandingan fase grup, India tak mampu meraih 1 poin pun dan harus puas menjadi tim juru kunci. Satu-satunya momen hiburan bagi India adalah saat mereka berhasil mencetak gol ketika kalah 1-2 dari Kolombia. Selain itu, India juga mencatatkan rekor penonton terbanyak dalam sejarah Piala Dunia Usia 17. Brazil. Brazil merupakan tuan rumah Piala Dunia Usia 17 edisi terakhir di tahun 2019. Bersaing di grup A bersama dengan Angola, Kanada, dan Selandia Baru, Brazil tanpa kesulitan mampu lolos ke babak 16 besar. Di babak knockout, Brazil sukses menyingkirkan Chile dengan skor 3-2, lalu memulangkan Italia dan Prancis untuk melaju ke babak final. Di partai final, Brazil yang bertemu dengan Meksiko sempat tertinggal 1-0 terlebih dahulu. Namun, tim Samba mampu bangkit dan menang comeback dengan skor akhir 2-1. Gelar tersebut menjadi gelar yang keempat bagi Brazil, yang kini menempati posisi kedua trofi terbanyak setelah Nigeria dengan 5 trofi.